Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba', alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Insya-Allah menyambung kelas bahasa Arab kita, iaitu syarah bagi Muqaddimah Al-Jurmiyah. Mana kita kali terakhir jumpa pada minggu yang lalu kita dah habiskan berkenaan dengan i'rab. So refresh boleh eh? I'rab tu adalah perubahan akhir kalimah. Kan? Ya, apa, kerana berbeza amil yang masuk kepada kalimah berkenaan. Dan perubahan tersebut sama ada lafaz atau takdir. Lafzan macam Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Atau takdiran macam Musa. Musa dan Musa. Ini tak ada beza. Baca mana pun macam itulah. Jadi, kita kata secara asasnya itu yang pasal kita kata memang ini sebenar tajuk asal. Bila kita belajar bahasa Arab, yang kita kena kenal masalah baris akhir apa. Sebab benda ni yang kita pernah terangkan dulu kan. Kata-kata yang menyebabkan meletakkan baris dan titik pada Al-Quran Karim bermula dengan, atau nahu, ilmu nahu ni bermula dengan apabila Abu Aswad Ad-Du'ali atau Zalim bin Amr, salah seorang pembantu bagi Ali bin Abi Talib. Saya tahu ada orang kata, tapi ustaz, ada ustaz tak setuju, ada guru-guru kita tak setuju dengan kata dia ni antara pengasas atau mula meletakkan kaedah bagi ilmu nahu. Tapi masalahnya benda ni ketika Ali bin Abi Talib masih lagi hidup, siapa penyokong dia? Penyokong dia tu tak dikira Syiah yang macam sekarang ni. Tapi dia kata Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah. So orang suka Ali je terus buang, tak boleh lah. Terutama bila yang masih hidup bersama Ali bin Abi Talib. So Zalim bin Amr dialah orang yang diperintahkan oleh Ali bila dia mengadu pada Ali bin Abi Talib, kata anak dia cakap kata-kata dalam bahasa Arab tapi salah. Pada zaman tu perkahwinan campur dah banyak terjadi, kahwin dengan bukan Arab, so anak akan cakap pelat mak yang bukan Arab lah. So, sebab itu dia yang paling masyhur adalah kata-kata anak dia, kata ma ajmalul qamaru, ma ajmalu al qamaru. Anak dia sebenarnya nak cakap bulan itu sangat cantik. Perbezaan dia satu je, ma ajmalu ke ma ajmala. Bila kata indah, alangkah indahnya bulan malam ini, dia kena kata apa? Ma ajmalal qamaru, alangkah indahnya bulan. Ma tu akan jadi ma ta'juk, bukan ma istifham, bukan ma soalan. Beza dia adalah kalimah ajmala tu baris atas atau baris depan pada akhir dia. Itu kita kata benda penting, sangat penting dalam bahasa Arab. Inilah yang menjamin untuk kita tidak salah faham ayat tu bunyi apa. Tapi macam ya, pelik juga lah bila orang kata macam tujuan kita belajar nahu nak buang baris. Dia baris ada tu kita buang sampai tak ada baris kita boleh baca. Sebenarnya benda tersebut, tapi macam saya sebut tu, dia dua gabungan eh, ilmu nahu dan sorof. Sorof yang kita buat latihan hari tu, itu satu part yang memang kena buat juga. Jangan berhenti buat sampai sekarang, try lagi, ambil lagi perkataan-perkataan baru untuk kita kenal. Baik. Okay, jadi alhamdulillah pada kali terakhir kita jumpa, kita bincangkan sebenarnya terhalangnya baris akhir i'rab itu kerana tiga sebab. Pertama, kerana apa? Ta'adzur. Ta'adzur ni ketidakbolehan. Mana memang tak boleh buat. Contoh macam kalimah Fata atau Musa atau Isa, sebab akhir dia alif dan alif tidak ada baris. So memang tak boleh Fata'u, tak boleh. Pasal dia bukan Hamzah. Hamzah ada baris. Alif tak ada baris. Dia mati sentiasa. Bahkan lambang alif tu untuk tunjukkan kepada mat.
untuk mat. Tunjukkan dia panjang, itu je. Bukan ada baris. Jadi dia tak boleh bunyi lah. Mu'fata, Asa, Musa, Isa, serta Azur. Kemudian kita ada yang kedua, iaitu perubahan akhir kalimah tu tak zahir kerana apa? Kerana kerana istithqal, berat. Bukannya sebab tak boleh, tapi kerana berat. Contoh macam itu kalimah apa? Qadi. Dia boleh, dia akan ringan ketika fathah. Fathah dia boleh, tapi ketika dia dhammah dia berat. Ataupun dia ketika baris bawah pun dia berat. I, qadi, i, tak boleh. Qadiya tak apa. Qadiyu berat. Dia tak boleh. So, maka ditinggalkan baris tersebut, tidak zahir, disembunyikan sebab berat sebutan. Dan yang ketiga, punca dia adalah istigharul mahal bi harkatil munasabah. Sibuknya tempat tersebut dengan harkat yang sesuai. Yang ini dengan ya mutakallim. Macam apa? Kitabi. Ishtaraitu kitabi. Kalau saya tak ada ya saya tu tak ada. Ishtaraitu kitaban. I bought a book. Saya beli sebuah buku. Ishtaraitu kitaban. Ishtaraitu baitan. So dia akan nampaklah. Tapi kalau kita sebut saya beli rumah saya, ishtaraitu baiti. Mana dia? Baris-baris atas. Sebab apa? Sibuk kedudukan tadi dengan baris yang sesuai dengan ya mati. Ya mutakallim tu. Maka takkan keluar. So itu tiga sebab. Dan kita kata benda ni macam mana berlaku pada isim, berlaku pada fi'il. Tapi fi'il yang berlaku hanya fi'il mudhari' sahaja. Fi'il madhi, fi'il amar dikira mabni. Tidak, bukan berubah. Tidak akan berubah akhirnya. Eh? Kalau fi'il mudhari', yes. Dia ada kedudukan rafa' atau nasab atau jazam. Kalau untuk isim, dia ada kedudukan tiga juga. Ada rafa' atau nasab atau khafat atau jar. Ha, tiga tu yang berlaku. Okay? Jelas eh? Ada siapa nak soal? Tak ada lagi. Awal sangat aku nak soal. Nanti kemudian pun soal. Okay. Maksud dia, ke faham tak? Ha, faham. Alhamdulillah. Baik. Okay, sambung. Hari ini kita masuk tajuk baru. Okay. Dia kata, وَيُقَابِلُ الْإِعْرَابَ الْبِنَاءُ وَيَتَّدِهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تمام الاتضاح بس أسأل إسلام بين تمام الاتضاح بورسان كوجا بسبب بيان الآخر pulang baik juga. Kenapa? Okey. Wa yuqabilu dan bertentangan, berlawanan. Al-i'rab, i'rab adalah al-bina. So lawan pada i'rab, perubahan akhir kalimah kena beza amil yang masuk kepada kalimah berkenaan. Okey. Dia lawan dia adalah bina. Bina asal maksud dia binaan. Okey, tapi bina ni maksud dia kekal. Ha. Bina kekal. Yang tu berubah, yang ni kekal. Okey. Dan berlawanan atau bertentangan dengan i'rab adalah al-bina. Itu kekal. Wa yattadihu dan menjadi jelas. Kul wahidin minhuma, setiap satu daripada kedua-duanya, mana i'rab dan bina ni jadi jelas. Tamamal ittidah, dengan sesempurna, dengan sesempurna keterangan. Dengan cara apa? Bisa membayarnil akhari, dengan sebab penjelasan yang satu, ya, yang satu lagi. Maksudnya kita dah jelaskan i'rab, lawan dia bina. Automatik. Kita faham. Bila kata i'rab tu perubahan, maka bina ni tak berubah. Tu je lah maksud dia. Cuma nanti kita akan terpaksa kenal lah apa dia kalimah-kalimah yang kekal. Yang dikira tidak ada perubahan. Tak perlu kita pening kepala berubah dia. Macam itulah rupa dia. Dulu kini selamanya, sejak azali, tak akan berubah. Okey. Baik. Waqad tarakal muallifu bayanal bina'i wa nahnu nubayyinuhu laka ala tariqatil lati
Bayyana biha al-i'raba fanaqulu. Okey, dia kata dan ni sekarang ni, benda ni bukan dalam matan al-Jurmiyah, tapi ini daripada pensyarah bagi matan Jurmiyah itu Muhyiddin Abdul Hamid. Dia kata waqad tarakal muallifu, dan sudah telah meninggalkan pengarang Muqaddimah Jurmiyah tu, dia telah tinggalkan penjelasan bina. Bina dia tak jelaskan, dia tinggalkan terus, tak ada bab khas. Okey. Dan dia kata wa nahnu, dan kita nubayyinuhu laka, kita akan jelaskan ia kepada anda. Ala tariqatil lati, di atas jalan yang bayyana bihal i'raba, kita jelaskan dengannya, dengan jalan berkenaan i'rab. Fanaqulu, lalu kita berkata, apa dia? Okey, ni penjelasan bina. Memang tak usah bimbang lah, dia dah buat siap-siap kat sini. So dia tak berat sangat banding i'rab. I'rab kita akan banyak benda, tapi bina ni kita cuma perlu ingat saja apa isim-isim mabni, apa fi'il-fi'il mabni, itu je. Huruf memang semua mabni. Huruf eh, macam huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ruba. Ingat lagi tak ingat dah? Ba, kaf, lam tu, okey. Itu semua takkan berubah. Itulah rupa dia. Dulu kini selamanya. Tak ada bincang i'rab. I'rab ni yang kita kata baca je salah tak. Pada huruf tak ada. Pada fi'il ada selain daripada mudhari', semuanya mabni. Lepas tu kemudian pada isim, selain isim zahir, isim apa, isim mausul ke, yang allazi, allazani, allazina, atau haula'i, ataupun isim isyarah, hadihi, haula'i, zalika, ulaika, semua tu adalah mabni. Tu usah pening kepala. Yang mu'rab ni yang biasa isim zahir. Isim zahir. Isim yang kita kata noun, yang pronoun tu, macam dia, mereka, huwa, huma, hum tu, itu mabni. Isim dhamir pun mabni. Yang zahir ni macam apa? Muhammad, rumah, kedai, semua sekali. Itu adalah mu'rab. Yang mabni, yang satu lagi. Baik. Dia kata apa? Lil bina'i maknayani. Lil bina'i maknayani. Ahaduhuma lughawiyun. Ahaduhuma lughawiyun. Wal akharu istilahiyun. Wal akharu istilahiyun. Okay. Lil bina', untuk bina', yang lawan pada i'rab, okay. Maknayan, dia dua makna. Maknayani, dua makna. Ahaduhuma, salah satu dua, di antara keduanya, salah satu daripada dua makna tersebut, lughawiyun, adalah berbentuk bahasa. Makna tu makna dari segi bahasa. Wal akharu, dan satu lagi, istilahiyun, dia adalah makna istilahi, penggunaan atau ikut kepada ilmu yang apa, penggunaan lah. Macam itu kan, apa, i'rab tu kalau ikutkan, kalau makna bahasa tu kan, menjelaskan, menerangkan. Tapi makna istilahi, maka yang digunakan oleh para ulama bahasa, dia adalah perubahan akhir kalimah kerana beza amil yang masuk pada perkataan, selafaz ataupun takdir. Itu maksud i'rab. Macam tu, bina' macam tu juga. Bina' ada maksud bahasa, ada makna istilah. Kalau buat hukum, kita akan sebut makna bahasa, makna syarak. Kita sebut macam solat dari segi bahasa, betul. Dari segi syarak, kita kata dari segi istilah. Sebab apa? Sebab yang menentukan makna dia adalah Allah. Jadi makna dari segi syarak. Itu realiti yang kita kena faham lah. Macam solat, puasa, saum. Ada makna bahasa, ada makna syarak. Haji, ada makna bahasa, ada makna syarak. Kalau bab ilmu yang kita panggil apa, yang bukan Allah Taala tentukan dan nabi tentukan maksud dia, maka dia akan sebut istilah. Istilah dari segi bahasa, dari segi istilah. Istilah maksud dia penggunaan. Mana lafaz yang digunakan untuk ilmu ni, apa maksud dia? Ya, yeah? Baik. Fa amma ma'nahu fil lughati. Fa amma ma'nahu fil lughati. Fahuwa ibaratun an wad'i syai'in ala syai'in ala jihatin yuradu biha as-subut wal luzum. Okay.
Adapun fa'amma, maka adapun maknahu, maknanya. Makna apa? Bina. Filurati dalam bahasa, fahuwa, maka ia, ibaratun, gambaran. Satu gambaran, satu gambaran mengenai, mengenai peletakan sesuatu di atas sesuatu. Kan? Macam kita letak buku ni di atas ini. Macam kita tindanan, kan bina. Macam kita bina bangunan lah. So, saya kata binaan tu. Kita bina. Okay? Kita bina. Dan binaan ni, dia kata meletakkan sesuatu atas sesuatu. Ala jihatin, di atas satu arah, ada satu sudut. Yuradu biha, yang dikendaki dengannya, dengan arah tersebut. As-thubut wal-luzum, tetap dan juga sentiasa. Kalau kita kata bina rumah, maksud dia untuk apa? Untuk diam lah, jangan bagi dia gerak. Lepas tu kita letak bata, kita letak dinding, kita letak sekian, kita letak simen sebagainya. Supaya jangan berjalan. Even kalau kita bina pun daripada yang yang tak tahan lama, tujuan kita pun beri letak ini, letak itu untuk tahan lama lah, letak gam dan sebagainya. Sebab tujuan dia untuk kekal dan tetap. Untuk benda tu kekal, tetap dan kekal, tetap dan berterusan. Thubut, tetap. Luzum, berterusan. Luzum, berterusan. So, itu dari segi bahasa. Sebab tu bangunan dipanggil bina. Sebab dibina dengan menyusun satu di atas sesuatu. Mana tapak, kemudian apa, dinding, tiang, dinding, kemudian atap. Tujuan dia, yang arah kita binaan tadi untuk supaya dia tetap dan berterusan. So, kita datang balik, dia ada lagi. Datang balik, dia ada lagi. Ha, kalau bentuk, letak dengan bentuk yang bukan macam tu, bukan bina. Okey, baik. Wa amma maknahu fil istilahi. Wa amma maknahu fil istilahi. Okey, ada pun makna dalam istilah, yang ini penggunaan ilmu, nahu. Okay. Fahuwa luzumu akhiril kalimati. Halatan wahidatan. Li ghairi amilin wala tilalin. Okey, adapun maknanya dalam istilah, dalam penggunaan, itu ilmu bahasa Arab, maka ia, fahuwa, maka ia adalah luzumu akhiril kalimati, berterusannya, berterusannya akhir kalimah, akhir perkataan. Halatan wahidatan, satu keadaan saja. Satu keadaan je. Bunyi dia tak ada bunyi lain. Satu keadaannya. Li ghairi amilin. Dengan tanpa. Dan dia tetap dengan satu keadaan tadi. Bukan dengan dengan tanpa sebarang amil. Mana penyebab yang menyebabkan dia jadi kekal. Walak tilalin, dan bukan juga kerana kepincangan. Maksud kepincangan yang kita maksudkan kat sini adalah macam punca tak, apa, perubahan akhir kalimah secara takdir. Musa, Asa, Fata, atau yang 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 kita ambil juga apa, 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 Qadi, Rami, ataupun apa, apa yang apa, Kitabi. Itu semua tu sebenarnya dia punya baris tak zahir sebab i'tilal, kepincangan daripada kita nak ikut baris tersebut. Sebab macam tadi lah, alif akhir dia, ya akhir dia. Ya, ia adalah huruf-huruf, dipanggil huruf mad. Memang nanti kita belajar jauh sikit, nanti adalah dia, dia bahaskan illah ataupun kecacatan pada kalimah tu bila ada huruf alif atau waw atau ya. Dia tak boleh kekal dengan bentuk khas. Sebab huruf-huruf tadi dia tak boleh, dia tak ada, dia tak ada ketepat, ketetapan. Contoh macam kita dengar kan, qala. Qala tu asal dia qaf, waw, lam. Asal dia qawala. Mudhari' dia yakwulu. Tapi problem dia nak sebut tu berat. So jadi dia orang tukar kan daripada qawala kepada qala. Waw tu jadi dimatikan, jadi alif dimatikan, maka jadi qala. Ketika mudhari' dia keluar, tapi masih lagi dalam bentuk mati. Yakulu. Ha, qala yakulu tu, kita tahu dia punya huruf tu adalah qala yakulu. Macam Roma, Yarmi. Mana kita tahu ya? Sebab asal dia, kata-kata asal dia, Roma ya, Yarmiu.
Ramaya Yarmiu ke payah tu. Sebenarnya tu dia panggil Etilal. Etilal maksud dia faham. Jadi sekarang ni yang kalimah-kalimah yang akhir dia tetap satu keadaan saja yang bina ni, dia kekal macam tu bukan sebab ada amil, bukan kerana ada kecacatan. Okey. Wadhalika kaluzumi kam waman as-sukuna. Okey, itu adalah seperti lazimnya atau berterusannya kalimah kam. Ini berapa? Kam maksud dia berapa? Waman siapa? Dia tetap apa? Tetap dengan sukun. Tetap dengan sukun. Kam. Kita jumpa mana pun dia punya kam. Tak ada sebab lain. Tak ada, tak ada, tak ada punca. Memang macam tu bunyi dia. Kam. Hal. Okay. Wakaluzumi. Wakaluzumi. Haulai. Wahadami. Waamsi. Al-Kasra. Okay, sekejap. Hadami saya tak jarang pakai ayat. Hadapan ke? Yeah. Bentar. Hadami. Takkanlah selalu berjalan. Tak, dia kan nak kata nama. Sekejap. Ada tu? Tulis tak ada kan? Sekejap, saya akan cari. Sekejap. Okey, haulai kita boleh tahu lah. Okey, seperti tetapnya, berterusannya, haulai mereka ini. Day. Tapi bukan day home tau. Macam kita isyarah. Kita kata hadha, this. Hadha ni, this tu. Lepas tu, haulai. Mereka ini. Mereka ini. Itu keadaan Quran yang dia kata mereka ini. Absara min hadamin. Ya. Benda ni. Hadamin ya hadamin. Sekian. Huruf ke? Jazakallah khairan. Nak doa so kahwin dia kahwin dah. Orang Arab biasa je tau. Dia kata jazakallah khairan wa zawajakallah bikran. Dia kata semua Allah balas kau kebaikan, aku kahwinkan kau dengan anak dara. Bila kahwin dah kita nak tak ada doa. Anda? Kanat sahibatan ra'aida ka. Ru'a idha qalat hadama fa saddiquhu fa inna qawla ma qalat hadama. Apa benda? Nanti saya tinggalkan kalimat dulu. Jarang pakai tak ingat. Baik. Kaluzumi seperti lazimnya kalimah ha'ulai. Ha'ulai mereka ini. Kalau ula'ika mereka itu. Ula'ika mereka itu. Ula'ika ala hudam min rabbihim. Mereka itu. Di atas petunjuk Tuhan mereka. Tapi kalau haulai mereka ini. Haulai mereka ini. Dia guna lelaki perempuan sama. Macam kata-kata Nabi Lut kepada tetamu dia. Haulai banati hunna ataharu lakum. Ini anak-anak perempuan aku. Kahwinlah dengan mereka. Lebih baik, lebih suci untuk kalian. Dia kata guna haulai mereka ini. Anak-anak perempuanku. Haulai banati. So, jadi dia dipanggil apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah macam this and that lah. This and that dalam bahasa Inggeris. This, that kan.
Kalau ramai apa? Dos. Ha, itu tu itu. Kalau dekat, dis. Kan dis ah. Dia dia macam tu. Haulai dis. Melayu tak payah sikit. Kena tak mereka ini kan. Ha, kalau bahasa Inggeris kita kita boleh apa ada ada kesamaan dia. Kalau untuk benda satu, kita kata this. Kalau benda tu banyak, kita panggil apa? Benda tu banyak depan kita. Kita this. Ha, kalau this, one. This. Ha, okay. Hadha. Lepas tu, apa? Haulai. Haulai. Macam orang kata apa? Pada pada apa? Kepada para malaikat. Eh, yalah. Para malaikat. Ayat ke 30. Tiga puluh tiga. Okey, awak tak nyatakan, kan? Okey, kan? Awak tak nyatakan apa ni? Ha, ni, ni, ni. 31. Kalau tak nyatakan, dalam ayat 31 surah Al-Baqarah. Awak tak nyatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia, itu Allah Ta'ala mengajarkan Adam nama-nama kesemuanya. Saya ingat sekali, dia ada sekali tahu dulu. Hamba Allah Ta'ala, geng-geng tarikat, dia marah dia. Dia kata, tapi ustaz, kalau itu zahir tu, Allah Ta'ala ajar semua nama. Ha, saya kata semua. Habis kapal laut, kapal selam ada. Saya kata dengan dia, waktu waktu Adam diciptakan, apa yang wujud? Apa yang wujud lah, yang ada. Kapal ni kan improvise lepas dari tu. Zaman Nabi Nuh bawa kapal. Kenapa ayat? Kaga muka nak marah. Bismillah. Hmm? Musafir? Umman siapa yang sebelum Adam ni juga. Aha. Jadi kita bila Adam ada manusia sebelum Adam. Ha, ngambung-ngambung. Ya, dia ya. Di sini cerita Adam AS. Masalah panggil apa? Evolusi. Oh. Ataupun ni. Pertama sekali, siapa yang pertahankan sangatlah tak bijak. Pertama, teori lagi sampai sekarang. Kenapa tak faham lagi? Dalam dalam sains, dia ada dua. Satu fakta, satu teori. Yang diorang gulik-gulik kat teori ni kenapa? Until today, sampai hari ini, tak pernah dipanggil tukar fakta Darwin. Atau fakta evolusi. Tak ada disebut sebab teori, teori ni assumption yang dibuat atau kesimpulan dibuat atau atau keputusan jangkaan dibuat oleh manusia berdasar pemerhatian mereka. Kita dah ada sebagai Muslim, kita dah ada wahyu. Ya awak pergi sibuk nak pergi masuk ke situ, kenapa? Bila orang kata kufur, apa sahaja kafir kan pula? Ha, kafir lah. Sebab kita dalam Quran Karim, kalau perhatikan balik, saya sebenarnya tak saya dah tulis lah, susun ayat Quran, saya tak tulis je. Saya macam, tak apalah, okay, banyak melain. Palestin pula cerita, takkan sibuk ini. Baik. Dia bersibuk dengan geng-geng faham lah, saya tak faham. Tapi saya kebetulan bila saya dengar dia geng-geng patriot, saya tak pelik lah. Mereka orang memang khayal sikit. Geng patriot ni, dia khayal konon dia pandai. Dia memang banyak research kononnya. Banyak benda dia buat ngarut. Bani keturah lah, apa benda lah. Bani tamim. Dia orang antara yang kaji sebab tu. Jadi tajuk dia simple. Dalam Quran Karim, ya, Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis sahih Muslim, "Inna Allah khalaqatil malaikata min nur." Diciptakan para malaikat daripada cahaya. "Wa khuliqal jan min marijim min nar." Wa khuliqa, dan diciptakan jan, jin. Min marijin, daripada campuran asap dan api. Min nar, daripada api yang menyala. Ada kawasan campuran asap dan api. Marij, maraja, campur. Okey. Wa khuliqa Adam, dan diciptakan Adam. Kama, seperti mana. Usifalakum, disifatkan kepada kamu. Bila kita tahu diciptakan Adam sebagaimana sifat pada kamu, buka Quran. Dalam Quran Karim, Adam AS disebut dengan beberapa sifat kejadian dia. Pertama, turab. Turab ni tanah kering. Bukan sel. Bukan apa? Super sel. Bukan sel yang boleh jadi apa saja. Tak ada. Turab, tanah kering. Allah Ta'ala sebut dalam Quran.
nak buktikan saya dah tulis kan, saya kumpul, saya sebut nombor ayat lagi. Mana pula mesyuarat banyak ni. Iya. Ni bahasa Cina ya. Ni. Meeting reverts. Okey. Ada ni kat sini. Okey, berapa ayat eh? Antaranya surah Ali Imran ayat pertama, ayat 59. Abang sebut. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa, bandingan Isa di sisi Allah Ta'ala ada seperti Adam. Macam mana Adam jadi? Macam tu Isa jadi. Macam mana? Adam jadi khalaqahu min turabin. Allah Ta'ala ciptakan dia daripada tanah kering, turab, tanah kering. Thumma qala lahu kun. Allah Ta'ala kata pada dia, jadi. Maka ia pun jadi. Tu first. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut tin. Tin. Tadi Nabi kata kan, dicipta Adam macam mana dicipta pada kamu, macam mana digambar pada kamu. Okey, kalimah kedua digunakan adalah tin. Tin maksud dia adalah tanah yang bercampur air. Bila kita ambil turab, campur air, basah. Ha, tanah basah tu panggil tin. Jadi tin disebut dalam Al-Quran dalam surah Sad ayat 71. Allah Ta'ala nyatakan, idh qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah tatkala mana berkata Tuhanmu kepada para malaikat, inni khalikum basyaram min tin. Sebenarnya aku ciptakan, aku akan menciptakan manusia daripada tin. Ini daripada tanah yang basah. Macam lumpur, tanah campur dengan air, macam lumpur macam tu. Kemudian sifat berikutnya, tinil lazib. Sebab bila kita ambil tanah kering, campur air, bila kita gaul, dia akan boleh jadi apa? Tinul lazib. Tanah basah yang liat, yang boleh dibentuk. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat Surah Safat ayat ke-11. As-Safat ayat ke-11. Allah Ta'ala nyatakan, fastaftihim. Maka hai Muhammad, minta pendapat mereka. Ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Adakah mereka lagi dahsyat ciptaan atau siapa-siapa yang menciptakan dahulu? Mana dua orang lagi dahsyat ke ciptaan atau siapa yang menciptakan dahulu? Inna khalaqnahum min tinil lazib. Tin lazib. Tanah basah yang boleh diuli. Kalau kita sebut kan apa, tanah liat. Tin lazib, tanah liat. Kalau tanah lumpur, awak tak boleh bentuk. Bila dah kering sikit, dia boleh digenggam, dibentuk. Itu tinul lazib. So, turab, tin, tinul lazib. Kemudian, Allah Ta'ala firmankan kita ni daripada sol min hamma'in masnun. Surah Al-Hijr 26. Dua kali diulang, tapi ini antara yang sebutkan. Allah Ta'ala nyatakan, walaqad khalaqnal insana min solsalin min hamma'in masnun. Sebenarnya kami telah ciptakan manusia dari tanah yang kental, dari yang berubah warna dan bau. Okay, bila tanah liat tu kita dah bentuk. Sebelum dia keris, dia kering, keras. Menjadi macam tembikar ni. Kan dia dapat dibentuk, tapi dibiarkan masih lagi lembab, boleh kita cucuk-cucuk, boleh. Tapi ketika tu dia dah mula ada bau, dia berubah, warna dia berubah. Warna dia berubah ke hitam-hitaman dan makin gelap color dia. Dan dia punya bau pun bau lumpur. Bau lumpur, bau tanah. Okay, jadi sol min hamai masnud. Kemudian Allah Ta'ala bagi lagi satu lagi sifat lepas tu adalah sol kal fakhar. Dalam surah Ar-Rahman ayat ke-14, khalaqal insana min sol-solin kal fakhar. Dan dia, Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada tanah liat kering, tanah pejal yang kal fakhar, seperti tembikar, seperti porselin. Tahu porselin kan, bila kita jentik, macam itulah Adam punya proses. So kalau kita lihat daripada ayat Quran tadi dengan jelas, step by step dia punya apa, pertukaran daripada turab kepada tin, tinul lazib, kemudian sol-sol min hamil masnun, sol-sol kal fakhar. Ia tak ada lintas monyet, atau tak ada lintas supercell, atau tak ada lintas apa dia panggil common ancestor, mana atuk nenek yang serupa. Dia, saya tengok dia pergi hujah, dia kata apa? Dia kata macam pisang.
pisang. Kan ada pisang hutan. Jadi pisang hutan berkembang jadi pisang sekarang. Pisang hutan tu macam tu rupa dia selalu kini selamanya. Faham tak? Kita sekarang ni yang kita faham, mesti ada satu induk. Okay, faham sini? Manusia. Kita tengok muka kita macam ni, tubuh kita macam ni, color kita macam ni. Okay, kemudian kita tengok Afrika. Color dia macam ni, tinggi dia macam ni, sekian. Kemudian kita tengok orang dekat belah tempat macam Papua, ada orang kenit. Papua ni gini, kecil. Pygmy. Kemudian ada tempat sini putih, tempat sini kuning. Okay, dia bukan sebab evolusi. Bukan sebab keadaan suasana mengubah warna dia. Sebab Nabi sebut dalam Sunan Tirmidzi. Nabi kata apa? Nabi kata, Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin. Min qabdatin. Sekarang Allah ciptakan Adam min qabdatin. Daripada genggaman tanah. Qabdaha min jami'il ardi. Yang digenggam daripada seluruh bumi. Adam diciptakan daripada genggaman tanah daripada seluruh bumi. Faja'ar banu Adam ala qadril ardi. Maka datanglah anak Adam di atas kadar tanah tadi. Ada merah, ada putih, ada hitam, ada di antaranya. Kemudian Nabi sebut, ada ada yang senang, mana kita nak mu'amalah dengan dia. Ada yang susah, ada baik, ada buruk. Kan tanah ada baik, ada buruk. Macam tu lah. Punca dia satu bapa. Anak tu keluar macam-macam, bukan sebab suasana. Sebab apa yang ada dalam bapa tadi. So kenapa tak faham pisang tadi? Dalam tu ada pisang tanduk, ada pisang ni, ada pisang tu, ada pisang. Bapa satu. Kenapa orang nak kena faham kata kerana keburukan cuaca ubah jadi pisang. Kalau awak kahwin kan tajuk lain. Macam kita kahwinkan benih ni dengan benih ni. Pisang dengan pisang okey lah kahwin. Kahwin ke pisang dengan nanas. Kau dia kata atau ni dia sama, kahwinkan lah. So kahwin dengan pisang. Macam kuda dengan keldai. Boleh kahwin, tengok rupa dia. Memanglah. So kahwin ke kuda dengan gimau. Faham tak? Kalau rimau dengan singa, boleh kahwin. Saya ada budak seorang yang bertekak saya tajuk ni. Dia kata tengok, tiger kahwin dengan lion, jadi liger. Saya kata, betul. Sebab tengok common ancestor dia dalam bentuk itu. Tapi, jangan faham bahawa perubahan tu berlaku sebab dia pindah. Bukan sebab pindah, tapi perubahan tu berlaku sebab apa? Sebab dalam induk tadi dah ada genetik dia. Sebab Nabi pernah sebut, benda ingat ni, Nabi pernah sebut. Bila seorang lelaki, badui, jumpa Nabi SAW. Dia marah, bini dia lahirkan anak hitam. Dia putih, bini dia putih, anak dia hitam. Dia tak puas hati. Tengok, Nabi nak ajar, ni Sahih Muslim. Nabi nak ajar dia tentang embriologi. Tentang variasi dan keturunan. Nabi kata apa? Alaka ibil, engkau ada unta? Dia kata ada. Nabi kata, warna apa unta engkau? Humrun, merah, coklat kemerah-merahan. Nabi kata, ada tak yang warna coklat? Warna kelabu? Akhbar. Dia kata, ada. Datang mana? Sebab semua atuk nenek ni, semua merah. Dah keluar kelabu siku. Datang mana? Dia kata, mungkin atas tu ada keturunan tu. Nabi kata, anak engkau ni pun mungkin atas ada. Dia diam. Pasal Nabi nak ajar dia. Pasal ni masalah sekarang. Bila dia kata perubahan berlaku sebab suasana. Sebab sebenarnya pada orang yang percaya evolusi ni, dia tiga alasan je. Macam mana boleh berubah? A, dia kata natural selection. Mana pilihan secara alami. Secara semula jadi, tiba-tiba pilih. Random lah maksud dia. Bila sebut natural selection ni, random. Mana secara tiba-tiba terpilih. Tiba-tiba terjadi. Itu dia kata yang pertama. Tapi gagal. Sebab yang kita lihat dalam dunia ni, mana ada random. Semua dengan betul dan tepat. Pilihan tu jadi macam tu. Contoh macam unta. Saya ingat satu rencana. Saya ingat BBC ke? BBC kot. Tajuk dia Inside Nature's Giant. Inside Nature's Giant. Dalam badan binatang, gergasi-gergasi alam semula jadi. Dia bedah ikan paus, gajah, unta. Apa lagi lah? Ada binatang-binatang besar. Besar ni dia bedah. Tengok, dissect. Ketika sampai dekat unta, cerita kelakar dia bawa apa tau? Dia bawa Richard Dawkins. Mana kepala kepada etis di Eropah untuk ulas. Richard Dawkins cerita apa? Dia kata, barang siapa tengok unta ni, pasti dia menyangka unta ni telah dibuat oleh satu komiti. Satu jawatan kuasa, bincang. Macam mana unta patut jadi? So, unta ni, dia punya badan dia dan sebagainya kan, sangat menarik, tapi sesuai untuk padang pasir je. Tapi kalau dia berevolusi daripada makhluk lain, dia tak boleh jadi.
Sebab apa? Sebab okey. Hidung dia boleh tutup, mata dia boleh ni. Kemudian bonggol dia, dia punya lemak dekat bonggol je. Kawasan lain tak ada lemak. Sebab apa? Kalau dia kawasan lain dia ada lemak, perut dia lemak, peha dia lemak, dia akan jadi apa? Retain heat. Dia simpan haba, dia mati ke, mati kepanasan. So tak jadikan dia punya apa? Lemak hanya kat bonggol je. Saya pun saya tak tahu punya orang Malaysia masih lagi menyangka dalam bonggol tu ada air. Saya lawak gila. Okay. Mana ada air? Kita orang sembelih dah unta. Belah-belah dan tu lemak penuh. Lemak. Pure fat. Lemak. Lemak tulen. Kita orang kat Yaman. Lu pernah sembelih unta? Kedutaan Malaysia beli unta seko. Dia suruh kita orang sembelih. Saya sampai sekarang bekas bekas luka ada lagi. Sebab unta tu tarik ke pokok. Pasal dia sembelih berdiri. Saya tarik lah. Saya pegang. Budak-budak pun tarik lah. Sekali-kali unta tu ulur kepala. Nak gigit, semua lari. Saya tinggal seorang. Dia gigit, dia taring. Unta jantan ada taring. Ha. Ha, gitu dia. Ha, gitu. Semua lari. Saya seorang tinggal. Kalau saya lepas, orang yang tukar sembelih tu kena. Yang duduk datang depan dia, kena lah. Dia saya tarik lah. Pegang juga. Gesek-gesek dengan pokok gini. Tangan saya. Krik-krik, krik-krik. Yang lain semua lari. Kata saya tak simpan gambar je. Duduk kat Yaman, saya duduk Yaman. Tak simpan gambar je. Orang kita dia suka gambar. Lepas tu keluar gambar. Gambar yang senapang lah, gambar yang sekian lah. Ha, kita tak buat kerja yang tu. Jadi waktu kena tu kan, kita sembelih seekor unta tu, masak unta. So kita tahu, tahu tengkuk dia saja 20 kilo daging. Tengkuk dia saja 20 kilo. Daging celah-celah kan, ha, 20 kilo. Batang tengkuk. Okay, tonsil tak muat kan. Okay, cerita dia bonggol tu hanya lemak. So bila tapak kaki dia pula, unta ni, dia macam tapak kaki kucing. Dia macam pakai stokin. Nampak? Okey, kuku atas kuku dia macam ayam. Ada ada jari. Ah, macam tu. Ah, kuku. Ah, kaki dia macam kaki lembu, kaki unta tak, kaki kuda tak. Kaki dia depan tu ada jari. Ada jari macam dinosaur, macam brachiosauri. Ah, okey, bayangkan cerita kan? Okey, itu kaki unta. Tapi bawah dia lembut. Sebab apa? Sebab kalau bawah tu tajam, keras macam kaki lembu, kambing, terbenam lah kat pasir. Tapi kerana dia macam kucing, dia terapung. Dia jalan tu terapung atas pasir, dia tak tenggelam. Walau berat mana pun dia tak tenggelam. So jadi bila Richard Dawkins dia kata, barang siapa tengok unta, dia kata mesti menyangka unta ini adalah dibuat dengan perbincangan satu komiti. Sebab semua tepat, semua betul. Tapi ia bukan komiti, ia adalah evolusi. Kita saya tengok cerita apa apa rancangan saya gelak, ngekek saya gelak. Ni benda macam ni kadang-kadang benda simple je. So jadi dia kata pertama natural selection batal. Kedua, macam mana boleh yang ada ni ada? Ada yang propose dia kata survival of the fittest. Mana apa kehidupan atau berjaya hidup bagi siapa yang kuat. Tiba-tiba dia tengok dalam alam binatang ada pelik, binatang berkorban untuk anak-anak. Bukan binatang, kan berkorban untuk anak. Ada yang kadang-kadang buat diri dia macam sakit untuk selamatkan telur dia. Kemudian ada yang binatang ni dalam keadaan dia apa dia punya dia punya cara pembesaran dia, hidup dia tak logik dengan survival of the fittest. Sebab dia tak kuat tapi dia hidup. Dan dia punya body macam burung merak. Ekor dia tadi sangat tak efisien untuk hidup. Untuk hidup lama. Sebab ekor dia berat. Nanti dia kejar adik binatang buas, tak dapat lari. So maksud dia, perubahan dia tadi makin mudah selamat diri ke makin susah? Susah lah. Oh, ni gagal juga. Last kali diorang pindah kepada apa? Okay, ni gagal, ni gagal. Diorang pergi kepada mutasi. Mutation. Mutation. Ni kena cahaya radiasi lah apa benda. Tukar je makhluk baru. Itu yang tuan-tuan tengok cerita X-Men tu. X-Men ni, cerita X-Men adalah cara terakhir nak ajar anak-anak bahawa kita ni berevolusi daripada makhluk lain. Dia boleh cakap budak tu, kau nanti satu masa nanti kau akan sayap. So dia duk katalah evolusi dia percaya evolusi. Saya kata kau dah sayap nanti. Itu sebab apa? Tengok cerita X-Men. Pasal kan satu masa nanti mungkin manusia akan diancam. Ancam, keluar sayap. Kan? Mana gila macam tu? Sebab tu gagal. Lepas tu yang masalah bila dia kata, ah, okay, kecualikan Adam.
Lain semua okey masuk, kecuali kan Adam. Problem dah Allah sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran eh. Ni pasal kita kan main logik dengan geng-geng ni, sewel je. Walaupun logik pun dia kalah lah. Okey. Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan semua benda. Dan Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Toha, contohnya Toha. Dia dalam surah Ar-Rahman pun ada, dan surah As-Sajdah pun ada. Tapi dalam surah Toha, okey, bila dialog di antara Musa dengan Firaun. Ayat yang ke-50. Kan bila Firaun tanya ayat 49. Qala famar rabbukuma? Ya Musa, Tuhan korang dua siapa wahai Musa? Kata Firaun. Musa jawab, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Dia Allah Taala adalah yang memberikan setiap ciptaan, setiap benda ciptaannya. Contoh kucing, kucing. Anjing, anjing. Babi, babi. Ikan, ikan. A'ta kulla shay'in khalqahu. Dia berikan semua benda ciptaannya. Diorang punya fahaman apa? Dia beri kat mana? Ada sebab ni atuk nenek yang sama berpecah. Bila awak perhatikan benda tu? Mana boleh cakap macam tu? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia berikan kucing itu kucing, anjing itu anjing, betul? Anjing kahwin anjing, bolehlah beranak. Anjing kahwin kucing, beranak. Ke jadi cat and dog separuh badan yang cerita kartun tu? Apa benda lah. Sebab tu kita boleh kahwinkan binatang tadi sebab dia common ancestor bagi dia. Maksud dia common ancestor lembu. Common ancestor bagi pisang, pisang-pisang. Apple-apple, bolehlah. Ni kahwinkan apple dengan limau. Bila nak beranaknya? Ambil sikit. Boleh jadi ustaz. Mungkin dia perlu tukar. Kerana atuk dia sama. Atuk dia sama. Para ulama bahaskan hatta tentang bidadari tu tak? Dia kata macam bila possibility, boleh tak seorang manusia kahwin dengan jin? Kita keturunan Adam, boleh tak kahwin dengan jin? Para ulama jadi ada sikit panggil apa? Nak kata boleh tu sebab bidadari di syurga nanti boleh kahwin manusia, boleh kahwin dengan jin. Jin beriman, manusia beriman, dia boleh kahwin dengan bidadari. Tapi bidadari bukanlah makhluk manusia. Dia makhluk kun fayakun. Orang kata jadi maka dia pun jadi. Maka dia punya kesesuaian untuk dua tadi. Bukan maksud manusia boleh kahwin dengan jin. Capability kan pasal kita kata kita benih tak sama. Ni ada orang kata kan, seorang wanita telah mengandung anak jin. Macam mana? Ni realiti yang pelik sikit. Faham tak? Bila saya jumpa dengan budak-budak, dia kata apa, harimau boleh kahwin singa. Saya kata boleh sebab dia satu keluarga. Common ancestor dia kucing. Apa, keluarga cat. Kalau pisang, keluarga pisang. Cuma atuk dia mana satu, awak tak kenal lah. Kita, atuk kita adalah Adam. Satu je. Monyet adalah monyet dia. Bukan monyet boleh kahwin orang sebagainya. Awak ingat, awak rasa-rasa, ahli sains tak buat ke? Dengan kegilaan yang diorang ada, awak rasa pernah tak diorang buat? Pernah. Ambil benih manusia campur benih binatang ni, pernah buat dah. Tapi tak pernah jadi. Sebab selagi mana kromosom yang dalam benih tu tak cukup. 46, manusia 46. 23 lelaki, 23 perempuan. Takkan jadi makhluk. Dulu ada kes babi kan. Babi rupa macam biri-biri. Dia kata kahwin kan. Tahu tak dia babi banyak berapa kromosom. Kambing kromosom berapa. Awak ambil benih kahwin takkan jadi. Pelik. Tak tahu, saya tak faham kenapa. Tapi derian boleh tak, derian kahwin? Dengan? Buat derian kahwin. Dengan? Iyalah, dia kahwin dengan remutan. Itu maksud saya. Sebab dia boleh kahwin durian dengan durian. Benih ini campur benih ini boleh sebab dia masih durian. Awak tak boleh kahwinkan durian dengan ciku. Tak, tapi dulu baca matika kan ada orang jadi separuh babi, separuh ni. Bukan dia dengan babi, bukan? Binatang tu tak ada yang ditukarkan rupa dalam hadis Bukhari Muslim. Bahkan mereka mati, tak beranak-pinak. Maka itu adalah dengan kehinaan Allah Ta'ala cipta, jadikan mereka bertukar rupa. Bukan kerana keupayaan mereka bertukar rupa. Kalau diorang sibuk dengan evolusi kata monyet, then kalau dia kata Allah tukar jadi babi, tak mana awak ancestor dengan babi, tak mana. Tak mana dia nak bertembung. Common ancestor.
Ha, kira apa? Atuk nenek yang serupa. Saya kata gila orang ni. Cuma lah pasal tengoklah ada pembincangan baru ni kan, kuih orang buat sebagainya, tapi kita macam ni sikit. Macam bagi saya patriot memang macam tu. Dia mengkaji-kaji, kena mengkajilah apa benda intelektual lah bla bla bla. Tiba benda jelas daripada Quran Karim tak boleh, tak ada. Benda ni bukan ni, kami lama dah bincang sebelum patriot wujud. Zaman saya tak main Facebook lagi, zaman tu. Kadang-kadang orang yang ditipu, dia pasal dengan kajian dia, patriot, jadi inspirasi. Ya. Yeah. Dia syok sendirilah. Masalah dia, dia rasakan dia dah kaji. Apa problem sekarang ni, bawa. Bawa Quran mana, hadis mana cakap benda tu. Hatu burhanakum. Kami dulu dekat Yaman, ada seorang profesor. Ni bukan orang biasa, profesor. Fizik. Boleh cakap Arab. Okay, macam patriot ni tak kerti sangat-sangat. Jadi dia pandai cakap Arab. Memang lahir dekat negara Arab. Datang Yaman, dia ada conference apa entah. Datang rumah persatuan. Rakaman ada lagi, salah seorang kawan kami simpan. Tapi memang ketika perbualan tersebut, kita dengar pelik. Dia kata nak cakap dengan student. Dia cakap pasal dia kata dapati banyak orang tolak sains. Kami di Yaman, kami belajar sains. Sebab kami belajar perbandingan sains dan Al-Quran. Ijazul ilmi. Lepas tu, tuan-tuan dengar saya sebut istilah-istilah. Tadi sebab saya belajar. Saya tak jadi saintis lah. Tapi kalau saya cerita ni, orang kata, eh, ustaz ni belajar apa? Sains pun belajar. Bukan sebab kita belajar, tapi memang kita belajar. Kena belajar. Kami belajar embriologi ketika tahun 2. Tahun 3 belajar tentang apa ilmu lautan, oceanografi. Mana ayat Quran tentang tajuk tersebut kita belajar. Tentang apa tak apa gunung ganang, tentang sekian. Kami belajar. Bukan tak belajar. Cuma masalah di sekian ni bila profesor tu kata, banyak ustaz ni tak ni dengan sains. Kita ingat apa benda. Rupa-rupanya, dia percaya evolusi. Dia percaya Darwin punya. Tadi dia hujah. Dia kata, kita bimbang, dia kata. Takut nanti kita tak akui evolusi ni, lalu tiba-tiba dibuktikan nanti kita ketinggalan, cakap. Saya kata, biasalah, kat sana memang saya antara paling vokal cakap balik. Saya kata, kenapa nak sibuk tentang benda berkenaan sedangkan Quran dan hadis tak sebut? Saya kata balik, pasal dia sibuk macam nak kata benda tu apa patut di ni kan. Kita belajar dekat Yaman tentang tajuk sains, tapi tak bawa ke situ. Dia bawa pada percaya evolusi. Pelik juga. Pelik, sangat-sangat pelik. Tapi bila dia kita bahas kan, dia kata, ni contoh macam dia kata, sebelum Adam ada Adam. Tajuk ni sebenarnya, diorang punca dia sebab, diorang ikut timeline Bible. Timeline Bible, Adam dengan kita baru 6,000 tahun. Ikut pada Bible punya tahun, antara kita dengan Noh 4,000 tahun. Kita dengan Adam baru 6,000 tahun. Pasal Bible kan dia sebut Adam berapa tahun umur, anak dia berapa umur, sampai pada Isa. Walaupun sebenarnya dalam Bible tertinggal. Antara Noh dengan Ibrahim, dekat situ ada Ad dan Samud. Dan banyak kot generasi lain. Allah tak sebut dalam Quran. Diorang tak sebut. Diorang punya ada Noh, tiba-tiba Ibrahim. Tengah-tengah tu mana pergi? Berapa jarak kita tahu? Tempoh panjang. So diorang pergi masuk ke situ. So dia kata Adam baru 6,000 tahun. Saya kata, profesor dapat mana? Kalau ikut Bible, saya kata salah. Kita diajar oleh Nabi SAW. Bila Bani Israel cerita pada kamu satu perkara, jangan kamu iakan, jangan kamu nafikan. Waktu dia kata, ada tengkorak manusia 5 juta tahun ditemui di Afrika. Saya kata, tengkorak yang jumpa itu saiz kita tau. Adam AS 60 kaki, 60 hasta tinggi dia. Dah buat bandingan ke? Jumpa cari tengkorak Adam tu. Ada mau kita bincang. Ni dia dengan macam tu dia terus. Pasal dia ada timeline Bible, dia ikut yang tu. Sedangkan kita punya kerak bumi ni turun naik kot. Timbul daripada dasar laut, gunung berapi, naik. Jadi kontinen. Kemudian yang ni pula jatuh balik dalam air. Pusingan tu bertahun-tahun, kita tak tahu. Peliknya diorang sibuk tentang Adam sebelum Adam. Kita disuruh jaga tentang tajuk Adam kita je. Bagi dia ada Adam lain sebelum Adam. Mana datang dalil tadi? Dia kata-kata sebagian para tabi'in. Bukannya datang daripada Quran dan hadis. Bahkan tak disebut macam tu sekalipun. Bahkan dari kefahaman bila Nabi sebut tentang Adam jadi macam mana. Itulah cara Adam jadi. Ni ada pula ada manusia yang tak reti berfikirlah, apa benda lah. Ni semua realiti pelik lah bagi saya. Dia tak ada kaitan pun langsung dengan ilmu. Bahkan dia teori. Tak boleh sekali-kali kita percaya. Saya ingat ada juga hujah, dia kata
orang asli jalan kaki dalam hutan, dia tapak kaki dia tebal. Lalu bila dia kahwin, anak dia pun lain-lain tapak kaki tebal. Saya kata dengan budak tu, dia waktu dia cakap dengan saya kata tak apalah, saya terimalah awak punya hujah. Tapi kaki dia tak tukar jadi kaki kambing. Sebab efisien masuk dalam hutan tu, kaki kijang, kaki kambing, kaki kancil. Baru efisien. Jalan dengan akar pokok dengan apa kan. Tak tukar. Masih kaki orang tak? Ha, kaki orang lah. Itu kaki orang. Bukan kaki yang lain. Kalau itu kata, masalah kelahiran tadi kan. Dalam atuk kita, macam yang disebut Adam tadi kan. Daripada dia, warna-warna kita datang. Bentuk rupa kita datang daripada Adam, satu bapa. Macam tu juga pisang tadi. Ha, pisang hutan, pisang sekian. Jangan rasa pisang-pisang yang ni. Oh, ambil mana? Di benih tu ada orang ambil yang tu dan cultivate. Kalau dikawinkan, dia kawinkan pisang ni dengan pisang ni. Tapi pisang tu masih lagi pisang. Atuk nenek pisang tu mesti pisang juga. Bukan atuk nenek pisang tu kongsi dengan strawberry. Ha. Jenuh lah. Kawinkan strawberry. Betul dia kata durian. Kawin durian boleh lah. Kau kawinkan dengan lain tengok. Durian kawin dengan ciku. Duku ke? Oh kan? Jenuh juga tu. Bagi saya, realiti dia, geng-geng ni karut. Kan? Karut. Sebab kadang-kadang dulu dah saya ingat, mamat-mamat ni korang ni, diorang guna, diorang ambil sikit kata-kata dia dalam benda kan. Korang sains pandai kan. Lepas tu, tengok keluar ni, nampak bodoh. Sorry. Wan kata menjadi dekat kampung baru, durian kahwin dengan cendol, jadi cendol. Cendol durian. Cendol durian ada. Cendol kahwin durian. Orang tu pengat pun ada, pengat pisang kahwin durian semua ada. Realiti dia tak boleh. Ada sekali tu. Pasal hatta kalau kita ambil tunas dari pokok ni keluar sini, takkan jadi. Takkan jadi. Dia pisang dengan pisang. Apa? Kau hari tu tak ada, patut hari ni ada. Ha? Apa? Ha? Oh, kampung. Oh, kampung. Okey. Dia topik ni dia ada. Kau nak apa? Atuk dia. Sebab apa Allah sebut dalam Quran? Tengok ayat pertama surah. Sepertama surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Adam tak poligami. Ha, geng poligami dengar. Adam tak poligami. Wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma, dan dibanyakkan daripada kedua-duanya rijalan kathiran wa nisa. Laki-laki yang ramai, perempuan yang ramai. Ang mana? Kalau macam mana? Kalau dia jahil, Allah Taala ampunkan dia. Kalau dia tahu dan dia berhujah juga, kafirlah. Kafir, keluar agama. Mana ada diajarkan lain itu? Mana pernah diberikan itu? Kalau dia nak cerita konon kisah Ibrahim kahwin banyak perempuan daripada Bible, tajuk dia ambil macam keturah lah. Atuk nenek kita Melayu ni keturah. Kan? Kita tengok keturah datang mana nama? Rupanya daripada cerita tu. Cerita apa? Avatar. Apa benda lah? Avatar bukan avatar yang biru tu? The Airbender. Ada kata, hey. Saya macam, eh, nama tu ada. Aku punya orang pakai. Allah Allah. Tapi realiti dia, bila sebut tadi kan, dia kata masalah kahwin Adam tadi. Itu tajuk asal. Kita punya bapa Adam. Mak kita hanya Hawa. Tak ada mak lain. Diorang problem dia. Orang kata, eh, rupa lain. Eh, warna lain. Mata macam ni. Saya kata, ikut hadis Nabi, semua tu daripada usul yang sama. Pasal Adam dijadikan daripada tanah seluruh bumi. Macam tu patut kita faham tentang pisang tadi. Pisang hutan, pisang apa. Atuk dia satu. Dalam tu ada semua possibility. Bukannya maksud dia. Bukan maksud dia apa? Pisang tu hutan. Kemudian dia tengok bandar. Wih. Cantik lah. Tukarlah. Ah, tukar. Jadi besar sikit. Lepas tu, eh, pisang tanduk pula. Keluar dia pisang tu, jadi pisang tanduk. Dia, pada cerita, mana tengok cerita Minion? Minion kan dia tunjukkan, mula dia ikut bos dalam air. Lepas tu bos naik darat, dia ikut naik ke darat, keluar kaki. Mula tu asal kepala je jalan. Realiti dia, diorang pada Darwin punya acara, dia punya pemikiran. Mana ikan dan sebagainya, bila tengok tempat baru. Untuk possible, apa untuk apa kebarangkalian hidup yang lebih baik. Ikan naik ke darat jadi biawak. Masa dia macam, banyaknya. Bahkan orang kata kerana nak selamatkan diri daripada pemangsa. Pemangsa datang mana tak cerita pula.
Mangsa datang mana? Tak cerita. Okay, mangsa datang, kejar dia. So, jadi ikan ni takut sangat dengan pemangsa. Keluar kaki. Maka lari ke darat. Sampai darat, tengok pokok. Lagi best lah. Jadi burung. Tahu tak kenapa orang kata burung dengan biawak ni adik-beradik? Kes sisik je. Ada sisik? Adik-beradik lah ni. Saya kata gila lah diorang ni. Ada sisik. Lepas tu ada mata. Adik-beradik ni. Saya kata dengan profesor tu, saya kata pintu kita ni besi. Benda saya pegang ni besi. Boleh prof kata besi yang saya punya dengan ni satu adik-beradik? Pasal dia besi. Dia diam. Lepas tu dia ujung tu dia kata, tapi kita sekarang yang Muslim tak jumpa apa-apa. Semua orang kafir jumpa. Saya kata Allah Ta'ala bagi tahu kita, memang diorang akan jumpa. Dia terkejut. Saya kata dalam surah Fusilat ayat 52-53. Dia lari tajuk dah. Korang segatal soal. Dah lajak lah tu. Sekejap. Dia tak minat pun nak ulas, tapi macam pelik sangat. Macam melampau. Rasa bijak tu masalah dia. Fusilat. Okay. Oh, tanya tekan ayat berkenaan. Saya baca pada dia kan. Ujung ayat. Ujung surah Fusilat. Oh, tanya tekan. Qul ara'aitum. Katakan Muhammad. Ara'aitum. Apa pendapat kalian? In kana min indillah. 52-53. Betul lah? Okay. Saya kata memang orang kafir akan jumpa. Dia macam terkejut. Dia kata, sebab apa? Dia profesor tau. Kami dulu ada perumpamaan. Seperti profesor tu, nama dia dengan budak Yaman. Yang kita tekak dengan dia sampai 3 botol air mineral dia habis. Kita bangun seorang. Apa ni bangun seorang? Ini bangun seorang. Kita tak bagi challenge langsung. Dia jawab, kita bangun pula. Dia jawab, bangun pula. Dia tak jawab. Lepas tu, time duduk tu, dia kata, takkan kita orang Islam tak jumpa, hanya orang kafir yang jumpa. Saya kata, Allah Ta'ala kata dalam Quran, memang dia orang akan jumpa. Dia diam. Saya kata, saya baca ayat ni. Allah Ta'ala kata, Qul ara'aitum. Katakan, hai Muhammad. Ara'aitum, kalian nampak tak? Cakap pada orang, apa pendapat kalian? In kana min indillah. Jika adalah ia, itu Quran ini, memang dari sisi Allah. Thumma kafartum bi, kemudian kamu kufur dengan dia, dengan Quran. Apa pendapat kalian? Kalau Quran memang dari Allah, tapi kalian kufur terhadapnya. Man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Siapa lebih sesat berbanding sesiapa yang dia ni berada pada pecahan yang jauh? Macam korang lah. Allah Ta'ala kata. So Nabi cakap pada mereka. Allah Ta'ala kata apa? Sanurihim ayatina. Kami akan lihatkan mereka tanda-tanda kami, bukti-bukti kami, fil afaq, di ufuk, wa fi anfusin, pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sampai nyata kepada mereka, annahu, wa Quran itu, ia Quran itu, haq, adalah kebenaran. So, dua akan jumpa. Pasal hum ni kan, kita tengah bincang pasal orang yang menentang Muhammad SAW. Lepas tu orang kata apa? Sanurihim, kami akan lihatkan mereka. So ayat tak putus lagi tau. Qul ara'aitum. Kata pada mereka, hai Muhammad, kamu nampak tak? Kalaulah Quran memang dari Allah, kemudian kalian kufur dengan dia, siapa lebih sesat banding orang berada dalam pecahan yang jauh? Itu macam kalian. Allah Ta'ala jawab pada Nabi, sanurihim, kami akan lihatkan mereka, ayatina, bukti-bukti kami. Sebab tu diorang jumpa. Sebab kalau kita jumpa, diorang kata kita twistkan fakta saintifik ikut Quran. Jadi orang jumpa dengan keadaan tak percaya Tuhan, orang jumpa, lepas tu kita ambil ayat dia, kata-kata orang, kita ambil Quran letak depan. Tak terkejut. Ini kata-kata Dr. Morris, Dr. Keith Elmo, boleh kata berkenaan penemuan. Dia kata kalau benda ditemui oleh orang Islam sendiri, temui benda ni, aku pun mungkin akan skeptikal. Rasa dia orang bengkokkan fakta ni ikut kitab mereka. Tapi yang jumpa ni bukan dia orang, kita, dia kata. Yang bukan Islam. Lepas dia terdiam. Lepas dia kata, lepas tu dia balik. Ada budak tu bawa makan mana entah. Tapi hari tu kita ingatkan nak ajar kita bantai.
Bukanlah dalam tertutup lah dalam ni tempat tu. Tapi kami bangun tanya soalan ilmiah lah. Bukan kata bodoh sebagainya, tak. Tak adalah tak pandai lah, tak ada. Kita soal satu-satu. Dan memang diorang ni, kumpulan ni, dia kufur dengan atau tak percaya dengan hadis ahad. Hadis-hadis tentang penciptaan Adam, hadis macam mana badan Adam jadi dalam syurga. Bukan dekat bumi, dia berkembang. Dalam syurga lagi dah ada. Adam AS lepas diciptakan, ditinggal dalam syurga lah. Bukan ditinggal dekat bumi. Atas dalam syurga lagi. Kisah untuk dia turun, untuk jadi kat situ. Awak nak kata dia berevolusi, tang mana? Suasana apa? Mana syurga lah. Turun ke dunia. Kalau ni kata, dan macam apa Syekh Osman Khamis kata. Bila orang kata, ini. Orang kata pada malaikat, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Dan para malaikat tertanya-tanya, menunjukkan bahawa Adamlah makhluk pertama bentuk manusia diturunkan. Bahkan Adam punya proses tadi menakjubkan mereka sebab Adam AS dia turab, tin lazib, sol bin Hamid Masud, sol khalfakhar, stages dia jadi tak macam makhluk lain yang orang kata kun terus jadi. Mana ada malaikat, baby malaikat, remaja malaikat, teenager malaikat, mana ada macam tu? Dia terus siap. Tapi Adam tak proses dia. Sebab tu malaikat duk tengok. Dalam hari Bukhari Muslim, malaikat duk terkejut. Sebab penciptaan Adam tu beza dengan makhluk yang lain. Yang lain orang kata kun, jadi. Tapi Adam, ada peringkat ciptaan dia. Dan anak-anak dia pun besar macam tu. Tak macam makhluk. Bahkan para ulama ada bahaskan, bahkan masalah jin. Dia beranak pinak sebagainya. Soalan dia, anak jin bila dia dapat taklif? Bila dia dikira dosa pahala? Ada kata lahir-lahir terus, dah dikira. Tak macam manusia. Sebab manusia, kadang masa tempoh tak berfikir lagi, tak berakal sampai dia peringkat sempurna akal. Memanglah macam tu. Sebab jin ni dia dari lahir. Pasal diorang tak dengar berkenaan dengan jin tu punya stages. Macam mana dia punya penghasilan. Adakah dia macam ameba dia keluar apa majimbu potong keluar baru. Ataupun tak macam dajjal mencair masuk pada orang. Realiti dia macam tu lah. Benda realiti dia, diorang yang cakap ni, yang sibuk tentang evolusi ni, mereka bukan bercakap tentang fakta. Yang diorang cakap tu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Straight to the point. Tak ada ruang. Sebab doktor profesor tu yang saya ingat, dia kata apa? Dia kata khalaqa fasawwa. Allah telah ciptakan, lalu Allah telah elokkan ciptaan. Elok ciptaan tu, dia kata, mungkin melintasi monyet. Jadilah sel tu berkembang sampai jadi orang. Heh, saya kata. Macam ni saya fikir. Betul ayat surah Taha tadi yang Musa jawab. Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu. Tuhan aku adalah yang berikan semua benda ciptaannya. Mana kucing, anjing, monyet, beruk, semua sekali. Dan thumma hada. Kemudian diberikan petunjuk untuk benda tu hidup, nak makan apa. Macam mana dia berkahwin, macam mana sekian. Macam anak penyu lah, keluar-keluar, dia tahu dia penyu. Dia realiti dia macam, bagi saya pelik sikit lah. Wallahu'alam. Tapi realiti dia, benda ni pelik. Sebab, yalah, Allah Ta'ala kadang-kadang menjadikan manusia ini terdedah. Kepincangan dia lepas terjadi lah macam ni lah. Hari tu kan orang duduk quote-quote kawan-kawan ni. Sampai pada peringkat dah, dia keluar balik. Sama macam geng Sinan Kalam. Dan mula tu nampak macam, oi, lawan batiniah. Tiba-tiba batiniah dengan dia serupa. Sepiji. Adik-beradik. Saya sebenarnya daripada awal lagi. Saya tak setuju, saya tak berminat dengan orang. Sebab ketika mana dialog, apa sidang kalam punya tu, kumpulan dengan ARG. Ketika tu orang cakap, minta pada orang mati, minta pada wali mati. Boleh? Harus? Dia kata harus. Saya cakap, tak boleh. Dari awal lagi saya tak terima. Dia lawan dengan batiniah tajuk lain. Tapi masalah akidah tak betul. Daripada awal tak betul. Okay, baik. Dah tinggal pula kelas. La ilaha illallah. Hilang pula buku. Tutup balik ke tadi? Pandai je. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti situ. Tapi macam ha'ula'i tu maksud dia apa? Mereka ini. Wa hazam nanti kena cari. Wa amsi semalam. Amsi semalam. Yesterday. Dia tak ada amsu. Tak boleh amsa. Dia amsi. Sentiasa amsi. Okey. Mereka kasrah. Okey. Nanti kita baca balik kemudian itu. Baik. Wallahu a'lam.
Ada soalan? Tanya luar tajuk, ha, tu jadi dia. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.